Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Udara, seluruh penerbang anggota Angkatan Udara, saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya terbang bersama Komandan Skuadron 3 Pemburu Letnan Kolonel Angkatan Udara Penerbang Pandu, Komandan Skuadron 3 Pemburu, dan juga didampingi oleh KSAU sendiri. Saya menyampaikan rasa bangga saya, rasa hormat saya kepada seluruh Angkatan Udara. Kalian putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Kalian punya tanggung jawab yang sangat besar. Kalian punya tugas yang sangat berat. Saya sangat bangga. Saya terharu. Saya terima kasih. Dengan kau bawa saya sebagai Menteri Pertahanan, sekarang benar-benar mengerti, benar-benar faham kemampuan yang dibutuhkan untuk mengendalikan pesawat tempur, pesawat angkatan udara. Kita sangat butuh TNI yang kuat, angkatan udara yang kuat, angkatan laut yang kuat, angkatan darat yang kuat, demi kelangsungan hidup bangsa kita. Sekali lagi, terima kasih. Saya bangga dengan kalian. Saya akan lapor ke Bapak Presiden. Angkatan udara kita membanggakan, dan kita harus terus memperkuat angkatan udara kita. Saya berjanji kepada kalian akan berbuat sekuat tenaga saya untuk membantu kalian, untuk kalian memiliki alat-alat yang terbaik. Swabada paksa, merdeka, hidup Indonesia, hidup TNI, hidup TNI Angkatan Udara. Terima kasih, selamat berjuang, kau kebanggaan kita semua. Selesai.